Adik-adik, kita akan belajar lagi tentang keradioaktifan. Pertanyaan kali ini adalah di antara unsur berikut yang dapat bereaksi dengan uap air pada suhu tinggi adalah, yuk kita jawab bersama-sama. Unsur karbon, yaitu dia dapat bereaksi dengan oksigen, berlebih membentuk karbon dioksida. Dia juga dapat bereaksi dengan air, menghasilkan asam karbonat. Jadi karbon ini bisa bereaksi dengan air. Kemudian silikon. Silikon ini dalam bentuk silikat dapat bereaksi dengan air membentuk larutan basah. Berarti dia dapat bereaksi dengan air. Sedangkan germanium sukar bereaksi dengan unsur lain. Jadi dia tidak dapat bereaksi dengan air. Untuk timah sangat sukar bereaksi dengan air, namun sangat mudah diserang oleh senyawa asam. Jadi dia sukar bereaksi dengan air. Untuk timbal, dia tidak dapat bereaksi dengan air. Jadi kesimpulannya, unsur-unsur yang dapat bereaksi dengan uap air pada suhu tinggi adalah karbon dan silikon. Jadi E. Terima kasih.